Guys, barusan gua kehilangan kursi. Gua nggak tahu dia kemana, cuy. Tapi ada cara untuk memanggil kursi, guys. Yaitu dengan cara gitar ini. Kita langsung aja memanggil kursi. Aku telah dipanggil. Aku harus pulang. Akhirnya kursi kembali dan kita bisa record lagi. Oke, sebenarnya welcome back to channel NYPP dan selamat datang kalian para pecinta gitar. Oke, hari ini kita bakal itu assalamualaikum lagi. Kita bakal melihat di profil saya terlebih dahulu karena di profil saya menyimpan sebuah aset, ya, aset dari Lee Min Ho. Anjing. So kita langsung aja, guys, ya, ke profil saya. Ya, ini tugas kelompok nih. Tugas video itu. Turuin. Anjing, setelah alpukat di blender, saatnya memasukkan ke dalam gelas. Ya. Asli ini tugas, anjing. Kita masukin ke dalam gelas. Blendernya jadi ijo, anjing. Aduh, tugasmu gagal, Dek. Kok lu kurus banget sih, pasti jarang makan. Hasil lagunya lagu Venom, guys. Soalnya berem. Itu lagu kebangsaan dia, ya. Ini buat orang-orang yang ngomong, kok lu kurus banget sih, pasti jarang makan. Bangsat. Udah makan itu udah banyak banget, cuy, tapi gak gemuk-gemuk, ya. Emang ada orang-orang kayak gitu, gue juga termasuk yang kayak gitu. Sebanyak-banyak apapun gue makan, ya, gak gemuk-gemuk, anjing. What the fuck? Wah, ini, cuy. Ini lama, guys, ya, pas 2016 kalau nggak salah ini tren itu puter lagu si siapa ya deh, gue lupa penyanyi siapa, jing. Yang pasti ini tren itu pas zaman sekolah, ya, gue SMA kelas 2 apa kelas 3 gitu sekitar itu, dan dia itu trennya tuh lo diem kayak gini video gitu, cuy. Aha, bocil 2013 mana merasakan hal ini, ya. Kamu bocil 2013 mana ada merasakan hal-hal kayak gini, Harlem Shake apalagi, anjing. Itu kamu masih jadi pejuk, masih nih, masih kayak gini nih, pejuk kamu, ya. Pemilik restoran All You Can Eat ketika mendengar lagu Eminem Venom dari luar restoran. All You Can Eat, anjing. Langsung di blacklist aja gitu, ya. Kalau kamu owner restoran, kamu denger lagu Venom dari luar gitu, ya. Terus bawa temennya agak gede dikit, terus dia aja rambut gondrong gitu, ya. Kamu blacklist aja gitu. Itu biasa makannya banyak, tidak karuan. Main petak umpet aja. Where the beat go? Oh,
dari kecil sudah menggunakan trik Yahudi. Dari kecil sudah jahiliyah anjir. Cheater guys, asli Pekalongan ini fix. Ini temennya lahir di Banjarmasin, satunya lahir di Pekalongan gitu, jadi sistemnya cuy. Bangsat. Masih SD kelas 5 dipaksa ke keadaan buat jadi dewasa. Jemblut anjing. Dani. Itu kalau adik sepupu saya. Itu kalau adik sepupu saya habis pecahin kaca tegar gitu. Dani, ngapain kamu? Nah, ini pasti orang tuanya lagi pergi. Nah, orang tuanya lagi pergi, guys. Mungkin dia aman ya. Gue masih kelas 3 SD didewasakan oleh film dewasa. Let's go. Dipaksa keadaan buat jadi dewasa aja mudah sih. Dipaksa keadaan buat ngamuk-ngamuk gak jelas goblok. Asli gitu. Kalau di dinding rumah kamu masih ada alfabet ABC sampai Z, terus angka 1 sampai 100 warna-warni gini, enggak usah sok-sok marah-marah anjing. Ya, kena cheat yang bom itu, paino. Yang auto kill. Musuhnya nak Pekalongan anjing. Ciri-ciri friendly saya di Facebook. 1000% wibu, istrinya kartun. Asli. Handal dalam membuat meme. Tapi friend list gua lu lihat sendiri kan. Handal dalam membuat meme. Gak gue bukanya aja. Sekali menghina waifu ya, sudah kuatkah akun anda? Asli guys, hujan guys. Geluduk ya. Sepuh game porno, asli. Asli ada nih di friend list gua aja. Pecinta anak-anak. Ih, mainnya bulu arcip aing pedo air. Tidak bermain game rabun, game FPS. Friend list gua kayak gua di LAN pros ya aja. Ya. Pala sun molor anjing, bukan sun mori, sun molor. Seperti biasa juru kamera selamat. Ini kan kamera di GoPro, bukan pakai kameramen. Eh, itu kameranya ada namanya sistemnya GoPro yang bisa ditempel di motor kamu. Nah dia pakai yang itu, bukan ada kameramen. Ya. Ada Sumendak. Tapi highlight deh ini. Ini pun highlight juga. Gila. Si waterproof lah. Gila. Gila, ini berapa kilo anjing? Berapa kilo bos? 50? Boleh lagi kah? Gila 50 kilo anjing, dia udah ngebawa beban dunia ya. Beban ngedaki juga dibawa sama dia anjir. Lu lihat betisnya men. Itu telur burung unta anjing di dalam kaki dia bangsat. Gila. Cewek kamu gak bawa apa? Pulang aja kamu. Gila, kasihan masnya ini loh. Bapak udah diperingatkan, jangan di... Facebook ketika udah ada fitur voice note guys ya. Tandai khusus buat belajar, kamu ngerti kagak sih? Wey, kalem wey. Tandanya pecara, ini penting buat pelajaran. Anjay. Jangan lu diam, itu emaknya si Yenda. Anjay, kan tadi pakai saus, ini bilang gulos. Bapak udah diperingatkan. Asli. Kalau Facebook udah ada fitur apa? Fitur voice note kayak gitu guys ya. Rusuh banget anjing. Di komen mana pun suara orang semua pasti anjir. Tapi seru juga sih, asik juga ya kalau ada fitur voice note ya di Facebook ya. Rumah SpongeBob ketimpa lirik guys anjir.
Kaget gue aja. Itu Mas Bombok ketimpa lirik aja. Gak diedit nih, gak diedit nih. Habisnya diedit nih. Nah, enggak pasti enggak diedit anjing. All my friends are toxic. Ini ciri-ciri psikopat bermain game balap guys ya. Hati-hati, mudah dicireni anjing. Legos. Legos. Gila lu mijit Lego ini sakit banget, men. Gila banget. Kenapa ada sound effect aci malak aja anjing. Lu itu sakit banget, men. Lu tijek Lego aja, enggak sengaja lu ketijek Lego, sakitnya bukan main, men. Apalagi badan lu dibanting ke sana, Bang Zat. Tahu enggak ini nih? Maaf. Tuh, ini souvenir ya dari Ra. Kita main bola. Wih, kembaran sama kakak AA siapa? Sama ini kembaran sama Rafata. Oh iya. Ini buat Hafi ya. Nah, souvenirnya. Waduh, dapat souvenir. Ini ya baju sama bola dari Rans. Mas kan? Mas dong. Nanti main bola bareng sama Rafathar ya. Wow keren. Mama Gigi, iya main bola bareng Rafathar. Iya. Orang memutar bola lagu di kebun binatang. Para binatang. Asli. Binatang meronta-ronta ya, takut dimakan aja. Itu lagu rantai makanan tertinggi tuh. 15 juta anjing. Game anjing ya. Wah, men. Oh, jadi Bang Winda ini gacha Hokkaido ya, kalau enggak salah. Itu One Piece game Android guys. Gua nonton nih live-nya anjing, dia ngamuk-ngamuk. Wah, ini game jahat guys. Anjing 15 juta masih enggak dapet, cok. Bang, pantesan skornya 3,8 anjing. Game ngentol, jahat banget, cok. Langsung dibully dia guys. Langsung banyak, sedangkan developer menggunakan duit Bang Winda Brasudara untuk menonton Twice. Developer nonton Twice. Babe! Game scam. Developer nonton Twice. Rusak nih game guys ya. 15 juta gua balikin, wos. Panas dan kembangan Jakarta, aku sangat lapar hari ini. Aku minta satu burger. Hei, apa ini? Cafe tutup jam 3 pagi, pelanggan datang jam 2.55 pagi. Brengsek gitu loh. Gua juga punya cafe guys. Itu biasanya tutup jam 11. Ada aja pelanggan yang datang jam 10:40 gitu. Hampir tutup dia datang. Terus ngobrolnya satu abad itu. Ngobrolnya sampai 2 jam, 3 jam gitu. Bukan masalah apa itu, Mas ya. Saya sudah ingin tutup gitu. Pegawai saya kasihan gitu. Tapi enggak apa-apalah. Duit masuk ya. Ketika teman jelasin cara gunain redstone. Itu kan keituannya bisa kita itukan. Nanti anunya kita ini itu kan. Ya temen sok tahu redstone, kesel banget gue anjing. Gue zaman dulu ada tuh kenalan di TeamSpeak ya, main Minecraft. Dia sok paling tahu redstone anjing, pengen gue tampar rasanya men. Sok paling redstone yang kayak gini nih. Ini gunanya diiniin, lu giniin coba. Nah nanti dia kayak gini. Nah, gini.
tabok juga. Nih, okay. Siapa deh? Speed deh, guys. It's not really nothing over here. I do that. PC-nya selalu jatuh, aja bingung gua. Ditaruh di mana? Bingung gua, men. Indonesia Pets Not. Kang buat lagu ya, akhir. Lagu NCS anjing, Major Book Fix. Asli di Indonesia banyak bug, guys. Map collision fix. New aggressive mob. Dikejar ayam. Gak gubat lagu ya, lagu tutorial anjing. New physical ad. Anjing ditarik ayam anjing. Gila, negara kita ini negara lucu ya. Masih beta negara kita, guys. PvP zone. Lag fix, before fix, after fix. Limited event Friday. Event game itu maksud. Dimana nih, gue lupa, men. Kasus waktu itu ini anjing. Gue lupa dimana, men. Asli. Produsen Tropik 1, Tropik 2, Konsumen 1, Tropik 3, Konsumen 2, Konsumen 3. Orang Cina atau puncak, bahasat. Pemakan segala ya, anjing. Rantai makanan paling atas, udah gue bilang. Jangan kan cuman binatang-binatang seperti kodok, ayam, elang, ular gini-gini dimakan. Dia founding Titan Eren pun abis dilahap anjing. Waduh, varian Omicron bisa picu 4 masalah pada penis pria. What? Gila. Lebih menakutkan daripada flu dan batuknya gitu ya. Omicron lebih menakutkannya itu penis kita ngecil gitu. Bangsat. Lu bayangin, men. Omicron ya. Itu bikin flu, batuk, demam. Pokoknya itulah, sama tenggorokan lu enggak enak. Tapi efek yang nomor 5 itu bikin penis lu kecil, anjing. Gua pakai masker itu sampai setebel ini anjing. Biar penis enggak ngecil, bangsat. First date si me. Yoi. Gila, yoi lah, set papope. Gila. Jembatan ini, kan bahwa di sungai jembatan ini, oh, itu menjadi darah semua. Nah, makanya disebut jembatan merah. Karena dicet. Gak salah sih. Gak salah sih. Bahwa di sungai jembatan ini, oh, itu menjadi darah semua. Nah, makanya disebut jembatan merah. Karena dicet. Sudah dijelasin kalau jembatan itu jadi darah semua, masih tetap dicet. Ya gak salah sih. Gak salah, jembatannya merah tuh dicet. Iya bener. Gak salah. Bener. Oke, okay guys, mungkin sampai sini aja. Itu, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan teman-teman.